Berupaya masuk ke kawasan Istana Negara, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin sore. Mereka menarik paksa kawat berduri yang dipasang petugas kepolisian. Beberapa mahasiswa juga saling dorong dengan petugas. Namun, kericuhan itu bisa diredam petugas kepolisian yang sedari awal telah berjaga di lokasi unjuk rasa. Demo ratusan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di Banyumas, Jawa Tengah berlangsung ricuh Senin sore. Usai Bupati Banyumas Ahmad Hussein menemui para demonstran, ratusan mahasiswa ini tiba-tiba marah usai Bupati turun dari mobil komando dan meninggalkan mereka. Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang mengamankan Bupati pun tak terelakkan. Hati kita damai. Kericuhan terjadi saat puluhan sopir angkutan umum melakukan sweeping kendaraan yang masih beroperasi di wilayah Cisereh, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin. Bahkan, penumpang di dalam kendaraan dipaksa turun karena sopir dan kendaraan angkutan umum ini dipaksa mengikuti mogok massal. Para sopir angkot ini menuntut kenaikan tarif secara resmi dari Organda menyusul kenaikan harga BBM. Mereka meminta kenaikan tarif sebesar Rp2.000 setiap penumpang serta pembelian BBM tidak melalui aplikasi My Pertamina. Aksi mogok juga dilakukan ratusan sopir angkutan umum di wilayah Kabupaten Pandeglang Senin siang. Para sopir angkot memprotes Pemda Kabupaten Pandeglang karena menganggap Pemda lambat merespon penetapan tarif baru menyusul kenaikan harga Pertalite. Aksi mogok ini berakibat terlantarnya ratusan siswa dan SMP di sejumlah sekolah yang tidak bisa terangkut di jam pulang sekolah. Mereka terpantau menunggu lama untuk bisa pulang kembali ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.